Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW wa kafatil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Surah Fatihah. Qabla syaitan jim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Qairul maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala al mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ilmihi jami'an. Muka surat 49 perenggan yang kedua tu lah. Kesedaran manusia tentang hakikat dirinya dan nikmat-nikmat Allah yang dikurniakan kepadanya untuk menemui kebenaran dan akan menjadi ia bersyukur kepada Allah SWT dan menjauhi diri daripada sifat angkuh dan sombong. Kata dia. Ini huraian daripada cerita dulu lah ya, tentang Muslim dan beriman. Dan maknanya wajib kita kena, manusia ni kena sedar tentang diri dia sedar tentang hakikat diri manusia tu Jadi apa tujuan Allah jadi manusia? Dalam surah Tabarakallazi biyadil mulk allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala allazi ahsana allazi allazi khalaqal hayata wal mauta, maknanya Allah jadi hidup dan mati liyabluwakum, untuk menguji kamu siapakah di antara kamu baik amalannya. Jadi mana kita kena terima dua itulah disebut hidup allazi khalaq, anda disebut mati dulu, sebut mati dulu allazi khalaqal mauta wal hayata, mana sebut mati dulu kemudian hidup, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, tujuan dia ialah untuk menguji manusia siapakah di antara mereka itu baik amalan mereka. Okey, dia sebut mati dulu mana kita nak asal mati asal kita mati, peringkat imani kita mati. Kemudian Allah hidupkan kita dalam perut ibu kita. Lepas tu mak kita lahir ke dunia ni. Lepas tu masuk ke alam kubur, alam barzah, alam mahsyar, barulah alam syurga dan alam neraka. Jadi sekarang ni kita berada di alam yang kedua. Alam perut mak kita, alam dunia. Ni kita sedar, kena sedar je tu. Kemudian setiap sudut, setiap detik semuanya dalam pemeliharaan Allah SWT sikit pun tak lepas dari pemeliharaan Allah macam mana Allah Ta'ala firman dalam Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin segala puji Allah, segala puji-puji Allah yang telah mentadbir alam ini. Alam yang kita masuk kita lah, termasuk kita manusia ni alam kita pun alam, burung, ikan, langit, bumi, bulan, bintang, lain pada Allah semua alam lah. Lain semua Allah, lain pada Allah semua alam Allah mentadbir, Allah jadi alam, Allah tadbir alam. Bukan Allah biar begitu tak Allah tadbir. Sebab tu kita ada, ada hidup, ada mati, ada gemuk, ada kurus, ada hitam, ada putih, ada sihat, ada sakit, ada muda, ada tua itu bukan kena kita tu. Semua Allah tentukan. Allah tentukan kita hanya terima saja pemberian Allah kepada kita itu hakikat kita manusia lah mana kita tak boleh. Tak boleh kita nak sekehendak kita. Tak boleh kita nak buat sekehendak kita. Walaupun duit berjuta-juta tak boleh. Bila-bila duit tapi duit tak boleh tolong kita. Harta benda tak boleh tolong kita.
Yaumul la yafa'u malum wala banun. Hari ini kata Allah, tidaklah faedah anak banyak, anak pinak yang ramai, harta benda yang banyak tidak boleh bantu kamu. Illa man atallahi biqalbin salim. Kecuali orang yang diberi Allah hati yang selamat, sejahtera saja selamat. Ya. Anak banyak tak boleh bantu kita, walaupun anak tu doktor lah, engineer lah, ya, profesor lah, apa semualah, jawatan-jawatan tinggi, ya, tak boleh bantu kita. Anak doktor pun tak boleh bantu ayah dia sakit. Ya, tambah anak yang tak doktor kan. Diri doktor tu pun tak boleh bantu. Tuan-tuan kata lain, diri doktor sendiri pun tidak ada, tak ada doktor mati kan. Tidak ada belajar punya ubat penuh, ya. Penuh gudang, penuh bilik dia tu penuh ubat, ya. Mati juga kan. Aynama takunu yudrikukumul mauta walau kuntum fi burujim musyailah, kata Allah. Aynama takunu, di mana kamu duduk, ya, yudrikumul mauta, akan timpa oleh kamu, akan mati. Walau kuntum fi burujim musyailah, walaupun kamu duduk dalam menara yang kunci rapi, ya, menara tinggi, menara tinggi, kunci pula lagi, ya, dah tinggi setahan, kunci lagi, hak tu pun mati juga. Ya, ha, walaupun itu guru je masyadah, itulah maknanya Allah cerita lemahnya kita ni, ya, ha, tak berdayanya kita. La haula wala quwata illa billah, ya, tak ada daya, tidak payah menekan kepada Allah. Ha, tu, ya. Jadi wajib kita kesedarlah hakikat diri kita, ya, dan nikmat-nikmat Allah beri yang dikurniakan kepadanya kepada kita lah, ya, untuk menemui kebenaran dan menjadi ia bersyukur. Ha, nikmat kita nak nikmat makan, nikmat minum, nikmat tidur, nikmat berkahwin, nikmat rumah tangga, nikmat apa nak udara, nikmat apa nak air, ya, nikmat matahari, nikmat bulan, bintang, ya. Ha, macam-macam nikmat Allah bagi kepada kita, ya. Ha, ya. Ya, ha, macam-macam nikmat. Wa in taudu nikmatallahi la tuhsuha. Maknanya jika sekiranya kamu nak hitung nikmat Allah, tak tentu dah takkan boleh hitung. Ya, sebab nikmat Allah terlalu banyak. Ya. Ha. Di antara yang paling dekat kita kena sedar, jantung kita lah. Denyutan jantung tu. Itu nikmat Allah yang maha besar. Dia miss satu gerak, gebah kita. Miss sekali, miss yang kedua tu gebah. Kata patut dia pam, dia tak pam. Dia berhenti pam. Ha, gebah lah. Ya? Ha, tu kena sedar kan. Ha. Patut duk. Jadi dia berhenti sekali. Ha, sudah tu. Ya, bila darah tak sampai, oksigen tak sampai, rebah lah kita. Ya? Ha, tu ya. Ha, nikmat udara, boleh bernafas senang, boleh bergerak senang, jantung senang, berjalan. Darah mengalir dengan elok, makanan hadam dengan elok. Senang berak, senang kencing, senang kentut. Ya, semua tu nikmat Allah. Ya? Ha, tu ya. Dan nikmat-nikmat Allah dikurnia pada kita padanya untuk menemui kebenaran akan menjadi ia akan bersyukur pada Allah. Maknanya kita kena sedar semua tu bukan doktor boleh buat. Bukan engineer boleh buat. Bukan apa nama suplemen ke, ubat ke, ya. Ataupun akar-akar kayu ke, ya. Tak, semua tak boleh. Mereka Allah semua. Semua Allah. Ya. Untuk menemui kebenaran Allah yang menjadi ia, Allah menjadi semua tu, bersyukurlah kepada Allah. Bersyukur ni tuan-tuan berterima kasihlah. Macam mana kita berterima kasih kepada Allah? Paling mudah kata ulama, imtisalul awamir wajtinabun nawahi, ya. Melaksanakan semua titah perintah Allah dan meninggal segala larangan Allah. Tu syukur kepada Allah, ya. Alhamdulillah tu lafaz dia, ya. Kalau tak buat yang Allah suruh, tak tinggal larang, tak jadi, ya. Lafaz tu alhamdulillah lah, kan. Ya. Kita alhamdulillah, memang disuruh pun kita memuji Allah, alhamdulillah, subhanallah, Allah Akbar, memang kita disuruh, kan. Tapi yang tu tak cukup. Hak tu hanya lafaz, ya. Hak tu hanya lafaz. Yang penting ialah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ya. Sekecil-kecil sampai besar-besar lah. Perintah Allah ni ada yang wajib, ada yang sunat. Ada wajib, sunat. Boleh-boleh kita buat semua lah. Seberapa boleh. Sedaya upaya, semampu yang boleh.
baik wajib tu pun sunat. Dan meninggalkan larang Allah ni haram dengan makruh, ya. Ha, tu. Mana kita jaga itulah. Itu dia disebut sebagai istilah takwa. Takwa. Takwa ni berhati-hati, berwaspada, berjaga, beringat-ingat agar yang kita buat jangan ada benda yang dilarang oleh Allah Taala, ya. Ha. Dan menjauhkan diri daripada sifat angkuh. Ha, jadi mana kita sedar yang kita ni allazi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mana tak timbullah nak angkuh, nak sombong, nak terkebur, nak besar diri, tak boleh. Sebab itu semua hak milik Allah. Ya. Yeah? Ha, hak milik Allah lah. Ya. Yeah? Kita tak boleh buat nak sombong sebab eh? Itu termasuk sifat-sifat mazmumah. Sifat yang dikeji dicelak oleh syarak, ya. Yeah? Angkuh dan sombong ni, ya. Ya angkuh, sombong, terkebur, ya. Yeah? Wujud, riak, itu semua sifat-sifat yang dikeji oleh syarak, ya. Yeah? Maknanya sebab apa Allah larang kita angkuh dan sombong? Sebab tak ada sebenda pun hak kita. Ha, gitu nak. Tidak ada satu benda pun hak milik kita yang mutlak, tak ada. Satu benda tak ada. Semua kita pakai ni semua pinjam hak Allah. Ya. Yeah? Mata hak Allah, telinga hak Allah, mulut hak Allah, tangan hak Allah, kederat kita, bergerak kita, ya. Yeah? Nafas, nadi kita semua tu hak Allah. Ya. Yeah? Ha, lepas tu kita milik pula milik anak, milik isteri juga hak Allah. Ha, milik kereta, milik rumah hak Allah juga. Milik apa lagi? Ya. Yeah? Ha, perabot-perabot peti ais, ya. Yeah? Aircon, ya. Yeah? Hak milik Allah juga. Tak ada kita. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Semua apa nikmat yang menerima Allah punya. Eh, saya beli ustaz. Yalah betul bi. Hang beli dengan apa? Dengan duit. Ya, yeah? Hang duit. Hang dapat duit macam mana? Saya kerja. Hang kerja hang guna apa? Mata, tangan, kaki, otak, ya, yeah? Kederat. Semua tu hak Allah. Jadi kita kalau kita bekerja, kita dapat upah. Upah tu hak Allah punya. Ha, kita kena sedar tu. Ya, yeah? Upah tu Allah punya, bukan kita punya. Tu yang tersebut. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Ya. Yeah? Ha, apa sahaja nikmat kamu terima Allah punya, ya? Tak ada satu pun hak kita. Ya? Kita pakai pinjam. Apa boleh pinjam? Anytime Allah boleh ambil. Ha, gitu, ya? Bila-bila masa saja. Ya? Sekarang boleh ambil, dia boleh ambil, boleh, ya. Tak ada siapa boleh halang kehendak Allah Taala, ya. Ha, tu dah dia. Kalau kehendak kita, tahanlah, pertahankanlah. Contohnya mata jadi kelabu, rambut jadi putih. Pertahanlah jadi hitam juga. Tak boleh. Badan dulu segar kuat. Lah je tak larat. Gigi penuh dulu masa muda. Lah ni rompong setengah. Itu menunjukkan hak kita. Bukan hak kita, hak Allah. Ya, kalau hak kita, pertahankanlah. Jangan bagi runtuh gigi tu. Jangan berkelabu mata. Telinga dengar elok. Mata terang elok. Dah. Pemasalah nak ambil lah dia. Ya, pemasalahan pergilah doktor mana pun tak boleh buat apa dah, ya. Ha, tu bila lain bukan hak kita, ya. Sebab tu kita bila kena musibah, allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun, ya. Wala nablu tu lam masuk pada fi'il mudhari', ya. Mana mesti kami uji kamu bisyai'in dengan sedikit daripada takut bila khauf wal ju' lapar wa naqsin minal amwal kekurangan harta benda wal anfus jiwa raga was samarat buah-buahan wa basyiris sabirin berilah khabar gembira pada orang yang sabar alladzina idza asabahum musibah bila mereka ditimpa oleh musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, mereka berkata bila timpa musibah kita cepat mengatakan cepat kami daripada Allah, kami nak balik kepada Allah. Maknanya kami ni hak Allah, jadi entah Allah boleh ambil. Ha, mana kita maksudnya, mana bukan segala hak milik kita hak milik Allah, segala hak apa yang diberi kita adalah hak milik Allah yang sepenuhnya.
Bila hak lima Allah dia pergi pinjam, dia boleh ambil bila jam lah. Itu yang kita akulah. Kita iktiraf. Iktiraf bahawa apa yang ada pada kita adalah hak Allah. Inna lillah. Kita daripada Allah. Mana kita daripada Allah. Kedrat kita daripada Allah. Anggota kita daripada Allah. Harta benda kita daripada Allah. Anak seri kita daripada Allah. Kebun-kebun kita. Buah-buahan. Binatang ternakan. Hama hak Allah. Dan kepada Allah lah akan kembali. Kita akan kembali semua ya. Dan saudara. Ya. Sebab tu Allah larang kita sombong, angkuh, takabur ya. Kalau takut sombong, takabur, takabur. Mana kita sudah kita milik hak Allah punya. Bukan hak kita. Macam kita pinjam kereta orang lah. Kereta orang. Kita tayang, kereta baru orang. Bukan hak kita punya. Bila tu anak ambil, ambil. Supaya anggota kita pun bukan hak kita penuhnya. Hak Allah sepenuhnya. Okey ya. Habis. Wasi'a kursi sama bawah tu ya. Wasi'a kursi samawati wal ard. Wasi'a kursi samawati wal ard wa la ya'uduhu hizuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Ya. Wasi'a mana kursi Allah meliputi langit dan bumi, ya. Kursi ni tu makna pemerintahan Allah. Ya, kata Allah pemerintahan Allah, ya. Kau tengok tu samawat tu jamak. Plural ya. Ar tu satu. Ya, kenapa langit sebut banyak, bumi sebut satu? Ini berdasar pada kita pandang, kita nampak. Ya, apa benda langit? Sebab so, banyak kali dia cerita kan. Ingat ke mana langit? Ha? Siapa-siapa ingat atau ingat? Langit mana langit? Ma fawqana, barang yang atas kepala kita. Langit ialah ma fawqana, barang yang atas kepala kita. Tak kepala semua langit. Sampai mana-mana lah. Apa nama bumi? Ma tahtana. Bumi yang bawah, barang bawah kita. Ingat pada kan? Langit ialah barang yang atas kepala kita. Bumi ialah barang yang bawah kita. Okey. Kenapa langit dia bersebut plural? Jamak. Sama wat tu jamak. Jamak mu'anas salim. Yeah? Sebab Allah sebut ni berdasar pada kita nampak. Bintang, bulan, cakrawala, macam-macam manika di atas tu disebut banyak. Allazi khalaqas sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Allah menjadikan 7 petala langit. Sab'a samawat, 7 petala langit. Tibaqa berlapis-lapis. Lapis-lapis tu bukan makna lapis pinggan mangkuk tu, bukan. Lapis mana tinggi tak sama. Bulan sini, matahari sini, bintang ni sini, bintang ni sini, bintang ni sini, ya, tinggi tak sama. Tiba-tiba berlapis-lapis. Jadi Arab ni istilah bahasa Arab disebut 7 tu bukan 1 2 3 4 5 6 7 habis, bukan apa tu. 7 petang ni 7 lapis langit mana banyak lapis. Istilah Arab ni disebut 7 mana banyak. Mungkin ribu-ribu lapis. Berjuta-juta lapis, ya. Jadi dia gunakan 7 tu mana banyak lapis, beribu-ribu lapis, ya. Jadi selangit kita nampak di atas banyak, ya. Jadi Allah sebut tu berdasarkan pada kita nampak, ya, langit banyak. Bumi nampak bawah ni satu ni, ya. Tak nampak lain dah kan. Sama kursiyu sama wa tiwal arda wa la yudu, ya. Mana lapisan langit dan bumi ya, wala ya'uduhu hifzuhuma, ya, tidak merasa berat memelihara keduanya. Itu hifzu, ya, hifzu jagalah, mana jaga, mengawasi, mentadbir, mengurus, ya, tidak berat bagi Allah. Maknanya Allah nak cerita kepada kita tentang apa, pengurusan langit dan bumi ni kok-koklah kita fikir, ya. Ni kok-kok kita fikir. Dan kalau Allah jaga langit, langit jaga juga, bumi jaga juga. Dah, ada kata tak ada keberatan bagi Allah. Kau fikir, Allah dan kan, masa mana jaga langit, masa mana jaga bumi? Ada. Allah tak timbul yang tu. Sikit pun tidak timbul macam tu. Cerita lah kan. Katalah kita bini dua. Bini ni jaga, bini jaga. Kadang terlepas bini ni, lepas jaga bini kan. Ada. Kita manusia macam tu lah. Allah tidak timbul macam tu. Allah tidak timbul macam tu. Sebab Allah maha kuasa, maha bijaksana, maha ketahui.
maha kudrat, maha iradat, semua maha-maha tu semua mengatasi segala makhluk. Sebab tu Allah ni tak boleh kita fikir dengan otak kita. Kudrat Allah tak boleh fikir dengan otak kita. Sebab dia sifat yang qadim lagi azali. Qadim mana? Qadim ni azali maknanya benda tak boleh fikir dengan logik kita. Kita kena fikir dengan kuasa Allah. Sebab tu Nabi larang kita memikir rupa Allah atau memikir kudrat Allah, memikir sifat Allah, tak boleh. Sebab kita fikir pun tak sampai otak kita. Otak kita tak sampai lah. Sebab kita makhluk. Dia qadim, dia sifat yang qadim, mana boleh fikir. Mana boleh fikir makhluk nak, yang kena jadi nak fikir yang benda jadikan dia. Benda yang kena jadi nak fikir yang menjadi kita, tak boleh fikir. Kalau fikir juga pun tak sampai. Sebab kita fikir benda apa kita nampak lah. Apa kita nampak, apa kita lihat, apa kita dengar, itulah fikir. Kan? Hakikat Allah macam tu. Sebenarnya bukan tu. Sebab tu kita dah baca dulu kan. Bila ada ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang boleh kita fikir ni, Allah super makhluk, wajib kita kena takwilkan dia supaya Allah jangan super dengan makhluk. Misalnya wajhullah, muka Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekallah muka Allah yang punya kebesaran dan kemuliaan. Kata ulama sengah, wajhun tu makna zat Allah, diri Allah lah. Begitu juga apa nama yadullah, tangan Allah. Kata ulama salaf, tangan tu maknanya kudrat Allah. Yadullah fawqa aydihim. Begitu juga apa tadi? Summa istawa 'ala arsy. Summa istawa 'ala arsy. Kau duduk atas singgasana. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada khalaqal insan min tin summa ja'ala nasrahu min sulalin. Summa istawa 'ala arsy. Summa istawa 'ala arsy. Kau duduk atas singgasana. Bilang tanya Imam Malik, Malik kata al-istiwa maklum wa kafiyatul majhul wa su'al wa anha zindiq. Duduk semua tahu duduk. Bentuk duduk tak tahu. Tak boleh tahunya. Mana tak boleh fikirlah. Wa kafiyat duduk tu tak boleh fikir. Tak boleh betul lah. Fikir pun tak boleh betul juga. Wa su'al wa anha zindiq. Dah tanya-tanya kan jadi zindiq. Zindiq ni kafir zindiq. Kepada ini kapi yang akhirnya kita etikat Allah tak ada. Gitu. Bila terfikir-fikir ni tak ada Allah Ta'ala ni, akan jadi gitu. Itu takut tu. Sebab Allah kata kalau kita tak, Allah bukan di atas, bukan di bawah, bukan tengah, bukan tepi, bukan depan, bukan belakang, bukan kiri, bukan kanan. Habis semua bukan, tak ada Allah. Ada. Akhirnya akan jadi sindik. Sindik mana kapi sindik. Kalau dah tak ada, semua bukan. Atas bukan, bawah bukan. Depan bukan, belakang bukan. Tepi bukan, tengah bukan. Tak ada. Sebab dia Allah, sifat yang qadim. Sebab atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, tengah, tepi, itu sifat makhluk dia. Kan Allah sebut dalam Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak satu benda pun yang akan Allah, imbah-imbah Allah, serupa dengan Allah, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau kita buat atas menyerupai makhluk, ada atas ada bawah kan. Tengah pun ada yang menyerupai makhluk. Kiri kanan pun ada yang menyerupai makhluk. Habis semua tak ada lah. Maha suci Allah begitu. Maha suci Allah menyerupai dengan makhluk. Sebab atas, sebab bawah, tengah, tepi ni sifat makhluk dia. Allah tidak terlibat dengan benda tu. Wasi' kursiyyu samaa'a luas, pemerintahan Allah di langit dan di bumi. Balai uduhi zuhma wa al-azim, tidak berat bagi Allah memelihara keduanya. Melihara keduanya, ayat ini membuktikan kesempurnaan Allah, kudrat Allah. Jadi wasi' kursi, mana Allah jadi makhluk, Allah memerintah makhluk. Dan Allah mentadbir makhluk. Di sini Allah sebut wala ya'budu, tidak berat memeliharanya, maknanya tidak berat mentadbir dia, tidak berat menguruskan dia,
tidak berat menjaga dia, begitulah ya. Ha, menjaga makhluk ni ya. Ha, dan dia Maha sempurna lagi Maha membuat kesempurnaan dan Maha berkuasa ya. Kemudian Allah mengakhiri ayat kursi ini dengan menyebut dua namanya, iaitu wal aliyul azim. Ali sebab Allah lah, nama-nama Allah lah, aliyun, sami', basir, azim ya, kudrat, irodat semua tu lah ya. Ali berarti yang mempunyai sifat ketinggian di atas makhluk. Ini juga tak boleh fikir dengan otak kita. Serah pada Allah lah ya. Tinggi, tinggi mana? Sifat tinggi ya, sifat tinggi, sifat tinggi mana? Tak boleh fikir dengan otak kita ya. Berarti membuktikan sifat ketinggian di atas makhluk. Maknanya tinggi itu maknanya segala-galanya lebih. Misalnya kata-kata kita boleh melihat, Allah lebih lihat daripada kita lihat. Ya, misalnya kita lihat, ada syarat kan? Benda tu tempat cerah, benda tu besar, benda tu ada warna, benda tu jangan lindung, ya? Benda tu belum dekat, baru nampak. Allah lihat tidak ada syarat. Ya? Allah lihat tidak ada syarat. Di mana-mana Allah lihat. Ya? Berita kita dengar, kita dengar mesti benda tu bersuara. Mesti benda tu dekat, mesti benda tu jangan terlindung. Ya, mesti telinga kita elok. Kalau tengah sakit tak dengar juga. Ya. Allah dengar tak kira itu. Allah dengar tak kira itu. Allah dengar benda bersuara dan benda tak bersuara. Macam niat kita, tak suara, tak Allah dengar. Ya. Kita niat dengar tak? Tak, kan? Tapi Allah dengar. Allah mendengar. Kita niat tak Allah mendengar. Ya. Itu kata Allah Maha tinggi itu, Maha tinggi segala-galanya lah. Sifat Allah ni Maha tinggi segala-galanya ya. Maha mendengar, Maha tinggi, Maha tinggi lagi Maha besar ya. Maknanya sifat Allah, kudrat Allah, kehendak Allah ya. Kehendak Allah juga tak terbatas. Kehendak kita terbatas kan? Kehendak Allah tak terbatas ya. Jangan buat apa pun boleh. Fa'alun lima yurid, kata Allah, aku buat apa aku nak. Ya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Taala tiap-tiap itu Maha berkuasa ya. Mana Allah berbuat benda yang kita tak fikir, Allah boleh fikir. Contohnya macam Nabi Isra Mi'raj. Nabi Isra dan Mi'raj daripada Baitul Muqaddis dan daripada Mekah ke Baitul Muqaddis, daripada Muqaddis naik ke langit, turun balik, pergi malam tu balik malam tu juga ya. Pada naik ke Sidratul Muntaha ni berapa bilion kilometer ya. Jauh ya. Kita ingat jauh tu siapa buat? Jauh siapa buat? Allah buat. Bila Allah boleh buat jauh, Allah tak boleh buat dekat. Allah mampu buat jauh, Allah tak mampu kan nak buat dekat. Contohlah kalau nak buat dekat ya. Kalau benda tu perjalanan tu lama, Allah buat sekejap boleh? Boleh. Itu kata kulis yang kredit tu ya. Jadi kalau sebab tu saya nak bakar, bila orang kata ya bakar, sahabat kamu tu cerita dia pergi daripada Mekah ke Baitul Muqaddis naik ke langit turun balik mana tu juga, siapa cerita? Muhammad. Muhammad jauh tu percaya. Sebab apa? Sebab saya nak bakar dia faham. Dia faham kudrat Allah tu. Jadi sebab Allah dia boleh tu baru percaya. Terus kata naik ke langit, naik ke mana-mana pun boleh. Ya. Sebab jauh pun Allah dekat, dekat pun Allah buat. Lama pun Allah buat, kejap pun buat. Macam 1,000 tahun yang lalu, 1,000 tahun yang lalu Allah nak bawa sekarang, boleh. Ya. Zaman Nabi Adam, Allah nak bawa zaman, nak bawa ke zaman sekarang, boleh. Ya. Zaman sekarang nak bawa zaman Nabi Adam, boleh. Ya. Masa 1,000 tahun jadi seminit pun boleh. Hak seminit jadi 1,000 tahun pun boleh. Jadi buat apa saja dia boleh buat. Dan dialah Maha tinggi lagi Maha besar. Alim, mempunyai sifat ketinggian di atas makhluk. Siapa-siapa berlomba-lomba untuk mendapat makam Allah, ia akan dihina oleh Allah di dunia ini dan di akhirat dengan azab sengsara. Mana kita dilarang berlomba-lomba untuk mendapat
kita dilarang untuk berlomba-lomba untuk mendapat makam Allah. Ha, kat Allah kan? Macam takabur, alim, azim, bangga, sombong ni semua sifat Allah. Masya Allah eh. Ha, jangan kita ada sifatlah, sifat nak besar diri, sifat sombong, sifat takabur, sifat apa nama nak apa nama, apa nama nak tinggi pada makhluk lain lah eh. Ha, tu semua tu tak boleh eh. Ha, sebenarnya kita kena apa? Kita kena hias diri kita dengan tawaduk eh. Man tawadu'a, dalam satu hadis ni, man tawadu'a rafa'ullah wa man takabbara ahanallah au kama qala. Siapa yang tawaduk, Allah angkat derajat dia. Siapa yang sombong, terkebur, Allah hina dia. Ha, kita jangan ada sifat. Kita mesti sifat tawaduk. Siapa sifat tawaduk, Allah angkat derajat dia. Siapa sifat sombong, Allah turun, hinakan dia. Ha, kita larang ada sifat hina lah. Jangan ada sifat hina. Sebab kita kena hias dengan sifat tawaduk, rendah diri. Ya. Sebab tu kita dah selalu sebut apa? La haula wala quwata illa billah. Ya, itu ya. Ha, la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya aku ni, tak ada daya, tak ada kekuatan, mereka semua Allah. Ya. Ha, kalau Allah tak izin, nak angkat tangan itu tak boleh. Nak angkat kelopak mata sikit pun tak boleh kalau Allah tak izin. Ya. Ha, nak membuka mulut tak boleh kalau Allah tak izin. Ya. Ha, jadi semua tu dengan keizinan Allah. Buka mata senang, eh? Buka mulut senang, makan boleh senang, eh? Ha, bergerak senang, eh? Semua tu dalam keizinan Allah, eh? Ha, semua tu dengan pemberian Allah, eh? Okay. Siapa-siapa yang berlomba untuk mendapat makam Allah, maka Allah tadilah, eh? Maka yang akan dihina oleh Allah di dunia ini dan di akhirat kelak dengan azab yang sengsara, azab pedih, eh? Ha, mana di akhirat diseksa, di azab pedih, di neraka di akhirat, eh? Antara sombong tu ialah orang yang tidak mahu menunaikan titah perintah Allah. Malas semayang, ya. Malas ibadat, ya. Ataupun semayang pun apa nama? Gagah-gagah aja. Aku bukan minat semayang tapi gagahlah. Tak mau. Ya. Sebab Allah sebutlah Quran apa? Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa qadi'uhum. Kita silap surah Taubah eh? Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa qadi'uhum. Orang-orang munafik ni, kata Allah, mereka cuba menipu Allah, mereka tipu diri mereka sendiri. Dan di antara ciri-ciri munafik itu ialah wa iza qamu ila salah qamu kusala. Apabila mereka bangun semayang, mereka bangun secara malas. Mana tak minat, gagah, liat, lentot, tak bersungguh. Eh? Ha, nak sembahyang tu lah, aku malah hanya sembahyang. Ha, tu tanda ada ciri munafik. Orang yang tak munafik dia rajin. Dia ringan badan dia sembahyang. Eh? Walaupun dia sebut sembahyang, lain-lain sama lah. Oh, Ramadan nak beribadah, letih aku ni. Aku malah betul Ramadan ni. Mulut kita sonok. Aku kan minat yang susah. Nak bangkit besar susah. Ya? Nak bebas-bebas tak boleh. Ya? Ha. Ha. Ya? Just patutnya kita kan. Orang mukmin ni dia kena sonok. Apa yang Allah fardu itu menjadi hobi kita. Menjadi kegemaran kita. Menjadi sonok kita. Apa yang Allah larang itulah menjadi kebencian kita. Itu yang betul. Ya? Ha, Allah apa yang suruh kita tu, itulah menjadi keseronokan kita, hobi kita, kegemaran kita. Kena jadi gitu, baru betul. Ya? Allah suruh sembahyang, itu jadi hobi kita, seronok sembahyang. Ya? Ha. Allah suruh kita puasa, seronok puasa. Allah suruh kita berzakat, kita seronok berzakat. Ha, apa yang Allah suruh tu, itulah menjadi kegemaran kita. Kena jadi gitu. Ya? Yang Allah larang tu adalah menjadi kebencian kita. Ya? Ha. Tak seronok. Ya? Ha. Coba kita ingat azab kita yang akan menimpa kita lah. Ya? Bila larang tu kita buat juga, mana itu menjadi kita dianggap oleh Allah di akhirat. Ya? Azim berarti mempunyai keagungan dan yang kata tidak ada siapa yang lebih besar dan lebih agung daripada Allah. Bila hakikat ketinggian dan keagungan Allah
keagungan Allah tersemai dalam jiwa manusia ketika itu. Ia mengetahui martabat dirinya dan terus kembali ke makam Ubudiyah. Azim berarti mempunyai sifat keagungan, sifat kebesaran. Keagungan, tidak ada siapa yang lebih besar. Sifat kebesaran tu hanya Allah. Allah lah maha melihat, Allah lah maha mendengar, Allah maha mengetahui, Allah lah maha bijaksana, Allah lah maha apa nama berkuasa, maha apa-apa jugalah, apa juga milik kita ni, Allah tu semua lebih. Allah semua mengatasi segala-galanya. Kalau kita melihat, Allah lebih melihat dari kita. Kalau kita mendengar, Allah lebih mendengar daripada kita. Kalau kita berkata-kata, Allah lebih berkata-kata daripada kita. Kalau kita berkata, Allah lebih kerja kita. Kerja Allah ni tidak ada ternilai lah. Ijadun wa'idamun. Allah mengadakan dan tiadakan. Lebih besar dan lebih agung daripada Allah. Bila kat ketinggian dan keagungan Allah tersemai dalam jiwa manusia ketika itu, ia mengetahui martabat dirinya. Mana kita bila kita tahu lah Allah tu maha agung, maha besar, maha berkuasa tu, baru kita tahu macam mana duduk nilai diri kita. Dan terus kembali kepada makam Ubudiyah. Ubudiyah ni maknanya makam perhambaan. Perhambaan, mana kita menghambakan diri kepada Allah. Sebab Allah menjadi kita apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak jadi jin dan manusia mereka untuk mengabdikan diri kepada Allah. Jadi memperhamba diri kepada Allah tu maknanya A sampai Z lah. Semua kita menghamba diri kepada Allah. Cara makan, cara pakai, cara minum, cara berkahwin, cara minta negeri, cara terbin, cara jual, cara beli, cara sewa, cara pajak, gadai, pinjam, semua tu mesti diatur oleh Allah. Semua mesti ikut titah perintah Allah. Tak boleh kita fikir otak sendiri. Sebab tu setiap benda yang kita buat ni semua diatur oleh Allah. Tak ada sebenar pun yang Allah tak atur. Semua diatur. Itu mana bila kita ikut semua tu dia panggil ubudiyah. Mengabdikan diri kepada Allah. So kita tahu, nak lihat pun kena tanya Allah. Nak mendengar pun kena tanya Allah. Allah bagi ke tak bagi? Allah mendengar, Allah bagi tak bagi? Nak berjalan pun kena tanya Allah. Allah bagi tak bagi? Yang boleh pergi, yang tak boleh jangan pergi. Apa jugalah. Nak sewa, nak pajak, nak gadai, nak pinjam pun kena tanya Allah. Kena dapat ketentuan daripada Allah. Allah benar boleh buat, tak benar jangan buat. Itu mana ubudiyah kepada Allah. Jangan faham ubudiyah itu sembahyang saja, bukan. Itu ya juga, tapi bukan itu saja. Merangkumi semua aspek hidup kita yang kita janji dalam sembahyang itu. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sembahyangku, ibadatku dan seluruh hidupku. Wa mahyaya, seluruh hidupku sampai matiku, semuanya untuk Allah yang mentadbir alam ini. Maknanya setiap benda kita buat, tanya Allah dulu. Tanya tukur-tukur lah. Tanya tukur dulu, tanya orang alim dulu. Aku nak buat benda ni halal kah? Tak halal macam itu. Bukan kita buat dulu, tanya kemudian. Semua orang dia buat dulu, tanya kemudian. Bukan. Kalau kita was-was, tanya orang tu. Pastikan benda tu, Allah izin, halal, boleh, baru kita buat. Itu yang sebut dalam tiap-tiap kali jemaah tu. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang, takut Allah dengan sebenar-benar takut. Sebenar-benar takut tu maknanya, takut sebenar tu maknanya setiap kita nak buat, kita kena rujuk kepada orang yang reti dulu. Benar ni halal kata halal, boleh tak boleh? Syarat kata apa? Sebab kita buat benda yang tak dibenar oleh Allah tu, dia panggil kita langgar perintah Allah SWT. Banyak orang tuan, kadang-kadang kita buat benda-benda yang bid'ah. Bid'ah tu benda reka-reka gitu kita buat. Kalau ada nas, apa buat? Kalau tak ada nas, jangan kita buat. Contohnya apa dah? Macam mandi sapa, buat bubur asyura. Sengah buat asyura tu,
satu perkara tak, tak disuruh dalam rumah kita. Buat tak apa, buat makan tak apa. Tapi apa nama yang sebenarnya Asyura tu suruh puasa. Buat bubur makan buka puasa tak apalah. Buat bubur makan buka puasa tu. Kita kelah tengah hari tak tak puasa. Buat bubur je. Ha, tak boleh tu. Tak betul cakap dia. Contoh eh. Ha. Eh. Ha, ada lagi perkara eh. Baca Yasin, baca Yasin malam di Saban tu pun tak ada nas tu kita buat. Eh. Baca Yasin 3 kali tu. Tak, tak ada nas tu kita buat. Eh. Ha. Banyak banyak perkara yang kita ada reka-reka ni kena rujuk pada ni lah. Dalil-dalil yang jelas eh. Ha, dalil-dalil mana pendapat ulama eh. Ha, boleh tak boleh, halal tak boleh eh. Ha. Macam dia agama kita ni ada kala kita ambil pada pada Quran, ada kala kita ambil pada hadis ya. Ada kala kita ambil pada sahabat Nabi. Sahabat Nabi boleh juga ya. Sebab Nabi berakuan, akuilah ashabika nujum ini tadaitum ih tadaitum ya. Sebab aku ni macam bintang, hak mana ikut betul lah. Hak mana ikut pun betul ya. Insya-Allah kan. Eh dari dengan sejarah. Ha. Ini kita ada tu, eh tak ada tu. Memang mau ikut betul. Ha. Ada benda kita ikut benda, macam macam solat tarawih, solat tarawih. Ya. Yeah. Ha, solat tarawih ni dia tidak ada tidak ada rakaat yang spesifik. Macam-macam riwayat ada. Ada kata setengah kata Nabi buat 8 rakaat, campur witir je 11. Ada setengah kata sahabat Nabi buat 20, ada setengah kata 36. Ada 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 kau kan sampai 100 rakaat. Ya. Ha, ada satu sampai 100 rakaat, ya. Ha, jadi dia tak ada spesifik, rakaat spesifik tak ada. Mana siapa buat banyak dapat banyak pahala. Ha, nak nak pahala banyak buat banyak. Ha, buat takkan menang larat lah. Sebab tarawih tu zaman Sayyidina Umar, masa zaman Nabi, Nabi buat 8 mengikut riwayatnya. Lepas tu Nabi campur dengan witir 3 rakaat jadi 11 kan. Bila Nabi buat 3 hari je, lepas tu Nabi tak buat dah. Nabi tak buat, Nabi tak buat tarawih terus. Tengah 3 hari je, 3 malam ya. Lepas tu tak dah. Tapi Nabi nak buat 8 rakaat tu panjang baca Nabi. Nabi baca sampai dekat subuh. Bersiap tarawih Nabi. Walaupun punya 8 tapi dekat subuh bersiap. Panjang ayat dia. Eh? Bila wafat Nabi, senama modified. Dia tahu orang tak larat nak berdiri lama, dia pendekkan bacaan tu, dia buat 20. Dia, dia, dia pendekkan dia ayat tu. Ha, dia buat 20. Campur itu jadi 23 lah. Eh? Ha. Ha, lepas tu, meruat Imam Malik ya. Eh? Kata kita silap Imam Malik ada yang kata mengatakan sampai 36 rakaat. Ya. Yeah? Ha, dia tak tak ada lah ya. Yeah? Tak ada yang tentulah. Ya. Yeah? Yang kata tarawih tu sebab 4 rakaat sekali rehat. 4 rakaat sekali rehat. 4 rakaat sekali rehat. Zaman Sayyidina Umar dia perehat 4 rakaat dia bagi tawaf. Tak. Ha. Eh? Dia bagi tawaf. Bila ahli Madinah buat, depa Mekah jauh. Depa tak leh tarawih tu yang depa depa buat zikir sebagainya. Dan sampai kita ni kita ubah lah ya, kita buat selawat. Apa nama selawat lah ya, selawat antara tarawih-tarawih tu. Ha, 4 rakaat sekali selawat. 4 rakaat sekali selawat. Ya, jadi jadi zaman Nabi tak panggil tarawih, panggil solatul lail. Sebagaimana sabda Nabi, solatul laili masna masna eh. Sembilan malam ni 22 ya. Ha, yang terakhir ni zaman Sayyidina Umar. Sebab masa di Mekah dekat dengan Baitullah 4 rakaat sekali tawaf, 4 rakaat sekali tawaf. Bila berpindah ke Madinah, depa nak buat dah jauh dengan Mekah. Eh, depa ganti yang lainlah. Ha, tu yang kita sekarang ni ganti dengan selawat. Fadlan minallahi ta'ala wa ni'mah wa rahmatan wa rahmah ya. Ha, jadi mana-mana boleh ya. Ha, tak perlulah kita nak bincang panjang-panjang sangat. Ya, siapa rajin buat banyak pahala banyak. Siapa malas buat kurang sikit pahala dia. Ya, ha gitulah. Ya, ha. Ada juga kita ambil zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Macam azan 2 kali hari Jumaat. Azan 2 kali hari Jumaat tu zaman Sayyidina Uthman.
Zaman Nabi tak buat, zaman Sayyidina Umar tak buat. Zaman Sayyidina Umar tak, Sayyidina Uthman. Ya. Ha, sebab masa tu masjid Sayyidina Uthman dah besar. Orang ramai dah, orang ramai sangat, maka terpaksa azan dua kali. Maka syariat tu kita ikut sampai sekarang, azan dua kali juga hari Jumaat. Ya. Ha. Ha, jadi maknanya kita nak buat apa-apa tu, kita rujuk pada sahabat Nabi itulah yang boleh, ya. Ha, mana kata mereka sendiri lain-lain tu yang tidak ada nas pun panggil bid'ah. Ya. Ha, kita mereka tu yang tidak ada nas lah. Kita mereka sendiri yang tidak ada nas, ha, itu juga bid'ah. Bid'ah tu mereka yang tak dibenarkan oleh Allah lah. Ya. Ha. Bermana Nabi sabda, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa raddun. Ya. Siapa yang mengadakan dalam urusan kami yang bukan daripada kalangan kami, mana bukan Nabi ajar, bukan sahabat Nabi ajar lah, ya, power radun dia yang ditolak, eh. Okey. Ha, itulah di antara pandangan kebesaran ayat kursi. Oleh itu perlulah bagi orang mukmin berusaha memahami ayat ini, menghafalnya, mendengar pengertian, selalu mengingati dan meraih hak-hak ayat ini, ya. Itulah, ya. Kita perlu faham, mengerti dan memahami hak, ya. Sebab ayat kursi ini dia ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, ada tauhid al asma wa sifat, ya. Jadi tiga-tiga tauhid semua ada dalam ayat kursi itu, ya. Kita tengok, Allahu la ilah, Allahu la ilah tu maknanya tauhid uluhiyah. Allahu la ilaha illah wal hayyul qayyum, ya. Tengok, Allahu la ilaha illah wal hayyul qayyum. Hayyul qayyum tu sifat nama Allah lah, ya. Wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Tidak mengambil tidur dan mengantuk. Mengantuk dan tidur, ya. Ma fi samawati wal ardi man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa ma syaa'. Wasa'a kursiyyu samawati wal ardi. Ya. Jadi tamanna tauhid rububiyah. Wa la Allahu la ilaha illa huwa la yuqayyum la ta'udzu sintu wa la naum lahu ma fi samawati wal ardi. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Yang mana baik dari yang makhluk. Tak wala yauduhu, wala yauduhu hibzuhuma tu, ya. Rob mentadbir, mentadbir, mengatur, mengasuh, ya. Ha, tu rububiyah, ya. Allahu la wal hayyul qayyum. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ha, al asma wa sifat tu hayyul qayyum. Hayyul, al hayyul al qayyum. Ya. Lagi apa? Wa huwa al-aliyyul azim. Wa huwa al-aliyyul azim tu, itu nama-nama dan sifat aliyyul azim, eh? Jadi semua dia, dalam kursi mengandungi semua lah, ya. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dan tauhid al-asma' wa sifat, ya. Tentang fadilah ayat kursi ini, kita dapati hadis sahih menerangkan fadilah itu, di antaranya sabda Nabi SAW yang bermaksud, apabila engkau merebahkan badan engkau ke tempat tidur, maka bacalah kamu ayat kursi. Nanti penjaga-penjaga Allah akan melihara engkau, dan engkau tidak akan dihampiri oleh syaitan hingga menjelang waktu subuh. Cuma kita baca ayat kursi dekat tempat tidur lah, ya. Dan hadis riwayat Muslim, Imam Muslim, daripada Abi Ka'ab, radhiyallahu an, sabda Rasulullah SAW, wahai Abu Manzar, nama panggilan Abi Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab, tahu engkau ayat yang manakah bersama engkau lebih agung? Baginda lagi, hai Abu Munzir, ayat Quran yang bersama engkau manakah yang agung? Jawab Ubay, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada
Tidak ada Tuhan melainkan Dia, melainkan Dia maha, maha hidup lagi maha tegak kuat, qayyum. Baginda menepuk dadanya seraya berkata, demi Allah ilmu akan menjadi, ilmu akan menjadi tampak mudah untuk kamu wahai Abu Munzir. Itulah Allah pesan pada Ubay bin Ka'ab. Suruh membaca ayat kursi. Jadi walaupun Rasulullah SAW pesan pada Ubay bin Ka'ab, termasuk kita lah, termasuk kita sebagai umat dia kan. Kita sebagai umat dia, maka kita kita pun begitu juga. Setiap kali nak tidur malam, baca ayat kursi supaya dijaga oleh Allah Taala. Wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. أعوذ بالشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح الأرك ووفقنا في الدين وعلمنا التأويل وقنا عذاب السبيل اللهم نور قلوبنا بك كما نورت أرض من الشمس أبدا أبدا اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا على كل شيء قدير اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم ارنا الحق حقا وارنا الدماء وارنا الباطل باطلا واسلم جنابا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا محرما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وجعل فينا ولا مشاق ولا مرمى اللهم نسألك بكل خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على خاتم ولا تختم علينا بسوء خاتمه ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم